Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Serma Surya Ramadan. Saya berdinas di Koramil 01 Kota, Kodim 0106 Aceh Tengah. Saat ini saya sedang berada di tepian Danau Lotawang, tepatnya di Kecamatan Lotawang, Desa Rawi, Kabupaten Aceh Tengah. Jadi beberapa kegiatan kami yang kami laksanakan bersama masyarakat itu dari pohon yang asli ada tumbuhnya di tengah, dari pohon alpukat. Jadi selama ini buahnya itu setelah dipanen, para petani, para masyarakat itu menjualnya pada penampung, kemudian dibawa keluar daerah. Tapi sekarang banyak alpukat itu yang tidak terbeli, nah, tentunya itu terbuang. Itu kami ambil, itu juga membantu pedagang. Jadi biasanya alpukat itu kan tidak laku dibuang. Tapi ini kami beli pada pedagang, kemudian kami olah. Pertama, untuk pengolahan ini yang kami lakukan. Jadi alpukat ini pertama kami timbang. Kami sudah melakukan manajemen desa di situ. Kami timbang per 100 kilo, timbang 100 kilo, pertama proses penimbangan, yang kedua itu proses pemisahan, jadi pemisahan antara kulit, daging, dan biji, jadi bisa. Masuk ke bagian fermentasi selama kurang lebih 4 sampai dengan 7 hari fermentasi. Oke, setelah proses fermentasi dihasilkan dari alpukat ini baik daging maupun kulit, itu ekstrak. Dihasilkan ekstrak. Sudah mengeluarkan ekstrak, kami lakukan pengepresan. Jadi pengepresannya kami lakukan untuk memisahkan ekstrak dan minyak. Jadi sudah dipisah antara ekstrak dan minyak. Kemudian daging yang sudah terpisah dari ekstrak, kami lakukan penggosengan. Itu juga dilakukan oleh ini lakukan penggosengan, kering, kemudian dipres kembali menjadi minyak. Untuk persen daripada minyak alpukat takengon 5 sampai dengan 10% dia kandungan minyak. Untuk ampas dia 20%, dan untuk ekstrak etanol yang dihasilkan daripada alpukat dia sekitar 70%. Jadi di situ ada 20% sisa daripada pengolahan alpukat yang kami lakukan, itu ampas. Kami mencoba ampas ini agar tidak menjadi sisa. Jadi kami olah mungkin dengan campuran bahan lain, bisa ampas alpukat 2, mungkin pelet 1, itu digunakan sebagai makanan ikan di kerambang-kerambang masyarakat yang berada di pinggiran Danau Lotawang. Kemudian untuk biji tadi sudah kita pisahkan, mana yang layak untuk menjadi bibit, mana yang tidak layak untuk menjadi bibit. Jadi biji yang layak untuk dijadikan bibit kita pisahkan, kita bawa ke tempat pembibitan. Yang sudah kami siapkan itu kami lakukan penyemaian. Apabila dia sudah tumbuh, kami pindahkan ke polybed, kemudian kita lakukan pembibitan
untuk penghijauan selanjutnya. Sementara itu, biji yang tidak layak untuk jadi bibit, kemudian kita giling. Kita giling, kita lakukan fermentasi untuk kita dapatkan juga ekstraknya. Untuk kegunaan daripada ekstrak biji alpukat, dia kandungannya sebenarnya lebih tinggi daripada kandungan ekstrak daging maupun ekstrak kulit. Untuk ekstrak yang dihasilkan daripada alpukat ini, itu dilakukan proses fermentasi lagi kemudian penyulingan. Setelah penyulingan, dia menjadi banyak manfaat yang bisa dihasilkan dari minyak alpukat ini. Itu bisa menjadi bahan kosmetik karena dia banyak mengandung vitamin yang berguna bagi kulit. Sebetulnya untuk minyak alpukat ini bukan hal yang baru, bukan hal baru bagi masyarakat setempat Aceh Tengah. Jadi kalau cerita-cerita pada orang tua-tua dulu, mereka itu sebelum ke sawah atau sesudah pulang dari sawah selalu membasuhi badannya dengan alpukat yang sudah tua. Sebetulnya pada dasarnya masyarakat sudah tahu, tapi kurang mengembangkan. Nah, jadi sini kami sama-sama coba mengembangkan. Jadi lebih dimodernkan lagi untuk kegunaan daripada minyak alpukat ini, bisa mungkin menjadi bahan kosmetik, mungkin seperti tadi ekstraknya yang sudah menjadi etanol, mungkin bisa menjadi cat mobil, bisa menjadi hand sanitizer, seperti itu.